bahagian kiri, kiri rumah Pak Long. Semak sikit lah. Pak Long baru buat kerja ni. Tadi Pak Long guna water jet ni, sembuk-sembuk sikit bahagian bawah ni. Bagi cat-cat lama tu tanggal. Hajat hari ni Pak Long nak buh cat sikit-sikit lah di bahagian sebelah sini. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Channel Kebun Abah ni tidaklah hanya menceritakan tentang aktiviti-aktiviti kebun saja. Kadang-kadang terselit cerita jalan-jalan, cerita yang apa yang Pak Long buat di sekitar rumah yang berkaitan dengan pertanian juga. Kadang-kadang tu berkaitan dengan macam cat-cat ini. Hari ni Pak Long nak buat cat sikit. Ni, ada satu tempat ni, nama dia Tongkang Pecah. Tongkang Pecah ni store lah. Kalau main tengok dalam ni, memang tongkang pecah pun. Tu dia. Semua benda-benda Pak Long buat macam ni. Rak-rak macam ni. Pak Long simpan di sini. Kasut-kasut Pak Long tak apa nak guna sangat tu, tak di sini. Supaya dalam rumah tu tak semak. Yang ni pun Pak Long buat sendiri dulu, cik. Pak Long buat ni pada tahun 2014 kalau tak salah Pak Long. Pak Long buat sorang-sorang ni. Keluasan dia lebih kurang dalam 10 kali 7 kaki. Okey, cik. Yang nak buat hari ni adalah nak mai sebelah sini. Ni. Nak cat sebelah sini dulu. Nak bawa pusing ni, store ni, ni sebelah depan, manakala di sini sebelah tepi. Sebelah tepi ni Pak Long tak sembuk dengan water jet sebabnya dia punya cat ni okey saja, cuma nak tukar saja warna. Ni sebelah sini, sebelah belakang, sampai kat sini. Alright, mari kita buat kerja mai. Untuk cat kali ni Pak Long cari cat yang kuat sikit. Cat jotun, jenis exterior. Exterior ni adalah cat untuk luar lah, ataupun kita nak buat interior pun boleh juga. Tapi interior ni tak tahan lama lah. Exterior ni khas untuk cat-cat yang merecik apa, hujan, kena panas. Cat ni Pak Long beli berapa? Ni 15 liter cat. Mai, kita buka tengok warna macam mana. Ni Mak Lu hang pilih ni. Ya. Warna macam ni, cik. Warna ni nama apa? Tak tahu. Dah tulis tu ni tadi, nama apa? Nama olive. Macam buah zaitun dia punya warna dia. Tu. Cik, cat ni adalah cat gini, water base, base ke ayak. Jadi Pak Long tak campur lah, tak nak lah bagi cayang. Kita sapu terus saja. Mana? Kita cuba tengok. Bismillah. Oh, lawa je lawa. Okey. Sebenarnya Pak Long kurang selesa sikit kalau guna roller yang besar ni. Pak Long lebih suka guna roller yang kecil saja. Yang kecil tu kadang-kadang lebih menjimatkan walaupun kita nampak lambat nak siap. Pak Long nak tukar yang kecil sikit lah. Yang ni macam tak selesa lah untuk guna. Tak selesa. Kurang-kurang selesa. Okey, Pak Long letak di sini saja. Kita guna yang kecil. Ada Pak Long beli yang kecil. Yang ni jenis kecil je. Sedang sikit nak guna.
Bismillah. Ah, mudah lagi. Ah, alhamdulillah, senang sikit. Cik tengok eh. Ni. Ha ah, ni. Ha ah, tu dia. Alhamdulillah. Settle sampai atas ni. Kita buat sebelah-sebelah. Sekali ya ni. Tak ada double-double, tak ada lah sekali ya. Sebab dia warna putih di bawah. Jadi senang ah. Kalau dia warna lain susah sikit kita nak padam warna bawah tu. Subhanallah. Senang ya. Noh. Sat dah habis ni. Lebih kurang dalam 10 minit serta. Dah dua tai. Cik, Pak Long ni tak pandai lah mengecat, tapi boleh lah nak cat. Taulah cara-cara nak cat. Kalau nak cat tu, cat dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jangan kot tu, kot ni, kot tu, kot ni, kot tu, kot ni. Nanti bila kering nanti nampak. Nampak bakat-bakat yang tak elok. So, mari Pak Long tunjuk sikit lah. Nak tunjuk kongsi dengan puan semua. Ni. Ni cik. Pendam sikit, tonyoh-tonyoh sikit. Ni ada bekas sikit kan. Okey, kita mula daripada atas, bawah. Atas, bawah. Masuk ke kiri, masuk ke kiri lagi, masuk kiri lagi, masuk kiri lagi macam ni. Okey, cukup. Ceduk sekali lagi. Bukan nak ajak, cuma nak tunjuk je. Kongsi pengalaman. Pak Long percaya ada di kalangan hangpa ni. Kita cek-cek ni. Tak pernah pegang buruh cat pun. Selesai. Selesai. 1/2 daripada dinding sini. Alhamdulillah, kita nak tarik. Kita punya alas ni. Sampai ke hujung sana, kita settle belah sana pula. Belah sini tak mau kacau dah. Tak ada double-double. Lawa dah. Lah dah cik, nak habis dah satu dinding. Alhamdulillah, sikit lagi. Dua kali celup lagi habis lah ni. Sikit lagi. Sekali celup. Sekali celup lah, celup. Pak Long rasa Pak Long guna lebih kurang dalam 1 liter tak sampai lah untuk satu dinding ni. Alhamdulillah cik. Habis. Sangat puas hati. Pak Long ambil masa lebih kurang dalam 15 minit kot. Ni perbezaan dia. Hak sebelah sini, hak warna lama. Hak sebelah sini, warna baru. Pak Long tak double lah. Macam ni saja. Tu. Nanti Pak Long nak bawa mic ke sebelah depan tongkat pecah ni pula. Ni. Belah ni belum lagi. Belah ni taklah panas sangat. Belah sini betul-betul kena cahaya matahari. Timing tak kena lah ni. Kalau nak buat sebelah sini pula. Cik, buat kerja mengecat ni memang memerlukan ketelitian, memerlukan kesabaran. Kalau nak mudah kita upah saja. Untuk satu rumah Pak Long ni, Pak Long dah tanyalah. Dia ambil
lebih kurang dalam RM2,000 hingga RM2,300 untuk upah cat saja. Cat kita beli sendiri. Palu rasa cat ni perlu guna kalau satu rumah ni bahagian luar lah. Sekurang-kurangnya 20 liter lah. Tu kalau tak campur dengan air. Kalau campur dengan air mungkin kurang sikit lah. Kalau nak campur dengan air, cik, campur sikit saja. Macam Pak Long buat tadi tu, tak campur langsung. Bila Pak Long gosok tu macam susah sikit. Dia tak smooth macam tu saja. So, hak kali ni, hak sebelah sini, Pak Long nak campur sikit lah dengan air. Supaya dia lebih senang kita nak tonyok, nak gosok. Okay, campur air sikit. Oh, patok pula dah kayu repit. Cik, pergi tengok lah tak mana-mana pun. Biasanya kalau bahagian tepi rumah, bahagian belakang rumah, kadang-kadang kita tak terjaga. Kita jaga bahagian orang-orang yang selalu main tengok, oh, depan rumah. Jadi, Pak Long pun sama juga macam orang lain. Bahagian belakang tepi ni kurang terjaga. Walau bagaimanapun, ini adalah kawasan yang paling Pak Long suka lah. Kadang-kadang di kawasan sini pun boleh melepak juga. Boleh, lampu ada sini, senang. Kursi belakang boleh pi keluar belah sana. Oh, mudah sikit, cik. Tadi tak buah ayam, rasa macam melekat sangat. Ni Pak Long bubuh sekali dengan frame-frame. Nanti frame ni pun sama sajalah. Kadang-kadang tu tak larat juga kita nak apa, nak pedoh-pedoh macam tu tak larat juga. Okey, ni dah settle. Okey. Oh, senang, mudah-mudah. Alhamdulillah. Ah, selesai je. Last corner. Kalau rasa senang sikit cat di sebelah sini sebab campur sikit dengan air. Tadi tak campur susah sangat. Cik, kalau rasa cukup dulu kot video untuk hari ni. Hari ni Pak Long tak pergi ke kebun ni. Memang tak pergi ke kebun hari ni. Sebab semalam memang Pak Long rubuh ayam, makanan memang cukup dah untuk ayam. Hari ni memang nak tumpu pada bahagian ni. Sikit lagi habis bahagian ni, habislah tongkar pecah Pak Long. Pak Long cat dia dapatlah warna baru, lawa sikit. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Video yang biasa-biasa saja. Nanti kita jumpa di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.